suara Abdullah Song. Dan inilah babak SMA Seleksi Minggu Akhir. Oke, murid-murid dulu di babak ini kita mau mengeja. Oke, jadi cara mengeja begini, misalkan katanya adalah Narji. M. A. RJI, paham ya kayak gitu ya, tapi satu kelas nanti akan berbarisan. Yang pertama, kelas yang menang tadi adalah kelas B. Silakan maju ke depan. Silakan ketua kelas di depan, sesuai dengan nomor urutnya ya, baris ke belakang. Oke, kalau begitu siap ya, dengar baik-baik, katanya yes. Adalah realistis. R. E. A. L. I. S. P. I. S. Udah cukup. Oke. Okay. Pintar di kelasnya ya, seneng gua. Hebat, balik lagi ke depan. Kelas lu, mantep-mantep. Jago nih. Masih ada. Berikutnya adalah modernisasi. Fokus. Modernisasi. Go. M. O. D. E. R. Ayo lanjut. S. Modernisasi. Salah ini udah, ada salah. Salah berapa? Orang mana? Eh, sini, Ojang. Kita yang jawabnya modern. Ayo, lo aja sendiri sekarang tuh marah tuh kan dia tuh. Padahal udah mau habis dia. Kenapa langsung ke S? Modernisasi. M O D E R N L I S A S. Modernisasi. Coba kita tanya. Ada L dari mana? Di mana letak L dari modernisasi? Modernisasi. Modern. Modernisasi. Kalau ada L-nya modern land. Modernisasi. Kalau pakai L jadinya modern land. Tapi udah. Borok cabe, udah. Modernisasi. Iya, coba modernisasi. M O D E. Tuh dia langsung. Ya betul. N modern I S A S. Balik lagi. Oke, kata yang ke tiga, yang terakhir adalah kembali fokus. Dengerin ya kata-katanya. Mau dibacain nanti. Jangan mati masing-masing. Tuh, dua, tiga. Responsibilitas. R. E. F. P. I. N. S. Udah salah. Respon. Males ya. Responsibility. Salah siapa tadi? Langsung ke I. I. Tadi siapa? Lu I. Bedias ya? Iya. Responsibilitas. Coba sorry. Responsibilitas. Responsibilitas. Oke. Tanggung jawab. Coba silakan. R E S P O N S I B I L I P A S. Harusnya kamu jawab P, kamu jawab I. Tetanggaan soalnya. Oh, P I. Pondok Indah. Oh, kalau itu kelas B, silakan kembali kelas. Kelas A, lagi berapa? R. Belum. Katanya kan belum ada. Siap ya, ini dia katanya. Diagnosis. A. D. I. A. G. S. N. I. Sudah berapa kata? S! Apa lu? Apa Bu Irma? Diagnosis. Udah selesai. Tadi benar timnya, benar. Benar ya? Bang Nardi tadi timnya benar, diagnosis. Benar. Gua enggak denger dia ngomong apa. Silakan berdiri di bagian. Salah yang tadi kalian bentuk adalah diagnosis. Yeay.
Diagnis. Salah siapa tuh? D I A G. D I A G. Seharusnya Neng. Neng. Kamu salah. Kata kelima. Kata kelima. Neng. Neng, sini Neng. Iya sih. Soalnya dia jarang ke dokter jadi gak tahu diagnosis. Iya. Coba diagnosis, apa artinya dulu deh? Apa arti diagnosis? Arti diagnosis adalah apa? Analisa terhadap dokter, terhadap penyakit kita. Terhadap penyakit. Oke. Okay. Mari kita eja. Diagnosis. D I A G S N N S kalau pakai S diagnosis. Habis N apa habis N? Diagnosis. Boleh deh, Mbak. Diagnosis ya kan? Ya. D I A N S. Lu biasa nulis WA sih disingkat. Oh, oke. Okay. Silakan kembali lagi ke kelas, Ibu cantik. Alright. Oke, okay, kita ke kata selanjutnya. Katanya adalah standarisasi. S T A R A. Apa? Bukan standarisasi. R. Bukan standarisasi. Iya, R. Bener kan? R, iya. Bener, jangan bodoh. R. Oke, lanjut. R. Alif, Mbak. Iya. Oh. S. Eh, gue duluan. Udah tahu gue kejeblos di situ. Eh. Lu jangan keburu-buru, gue lagi kejeblos. Gue kan jadi lupa di atas. Bukan ditolongin, diserobot. Katanya harusnya standarisasi. Yang kalian bentuk adalah stand risk. Salah di siapa itu? Gue udah jelas ya, paling depan S. T udah benar, A udah benar. R siapa tuh R? Kita lanjut aja, mau satu lagi? Kita kasih satu lagi ya. Satu kata lagi. Gampang ya, ini lebih gampang deh ya. Gampang banget. Nih. Shh, dengerin, woi. Yeah. Tersalah gue lagi yang disalahin. Oke. Okay. Jeblos. Oke. Okay. Kontroversial. K. Awas salah. O. Ayo. N. T. O. R. O. Diem. V. R. Salah. Lu udah di ujung. Kasihan murid-murid. Di otak gue tuh udah kepikiran. Nah teman gue si Fahmi, karena dia dari Arab menyebutnya Fa gitu. Gue jadi kecil. Dia mentang-mentang dari Arab bukan Fe tapi nyebutnya Fa Ain Kof Kaf. Dia bingung antara Fa atau Kof gitu kan. Fa. Jadi kalau ada kita. Gak apa-apa, silakan kembali ke kelas ya. Sekarang kita akan lihat. Langsung kita lihat tim A mendapatkan berapa poin dan tim B berapa poin? Silakan. 0 tim A, tim B. Wow. Itu artinya tim B kalian doang lolos ke babak berikutnya. Terima kasih untuk tim A. Nah, di sini Bang Bedu harus pilih satu teman murid, hanya satu yang mukanya meyakinkan ya. Karena setelah ini kita akan merebut 15 juta rupiah. Ya, oke, okay? Dan sekarang Bang Bedu waktunya kita kasih sekarang untuk nyari. Dan mumpung mereka diskusi, inilah babak sidak akhir. Selamat datang untuk Kak Bedu dan partnernya siapa nih yang diajak? Leo. Why? Leo kan singa kan? Oh. Nama panjangnya Leonardo. Oh, Hollywood punya Leonardo, ini? Indonesia punya Leonardo. Leonardo. Okay. Di rumah gue sendiri panggilan gue Leoni. Kita penyanyi dong. Itu Leopard. Ya. Oke. Okay. Mari kita mulai. Ini dia permainannya gampang. Setiap level akan ada duit yang berbeda-beda. Kalau stuck boleh pakai bantuan. Bantuan udah dipakai nggak bisa dipakai lagi. Teman-teman yang di belakang jangan ketahuan, nggak bocorin jawaban.
Kalau gitu langsung kita main, 500 ribu rupiah. Apa pertanyaannya? Silakan Bang Narji. Benar atau benar? Benar atau salah dong? Benar atau salah? Jika warna kuning dicampur warna biru, akan menghasilkan warna hijau. Yo. Kuning, biru, hijau. Jawabannya? Correct. Benar. Correct, yes. Dan benar. Untuk 500 ribu, kalian... Correct-nya benar. Correct. Yes. By the way, kita juga mau ingetin kalau di babak ini kalian ada diberi kesempatan untuk menggunakan bantuan, tapi hanya satu kali saja, yaitu dengan searching di internet. So, use it wisely. 1 juta rupiah, kita bacain boleh ya? Boleh. Benar atau salah? Plat DK berasal dari Provinsi Bali. Yes. Kita pasti tahu ya, sering ke Bali ya. DK itu daerah Kuta. Oh, emang iya? Yakin? Correct, benar. Oke. Okay. Dan untuk 1 juta rupiah, kalian benar! Oke, kita langsung ke pertanyaan 3 juta rupiah. Silakan tamu kehormatan Bang Narji. Senjata tradisional khas Madura adalah A. Badik, B. Kujang, C. Bedeng, atau D. Celurit. Halo, saya sih sering dengar kata-kata tak celurit sampean. Berarti itu senjata dari mana kalau bukan dari Madura deh. Sampean beli 1 tusuk, tak kasih 1 tusuk. Ya. Sampean minta 1 tusuk, tak tusuk sampean. Jadi celurit apakah jawaban yang betul? Kita lock atau mau pakai bantuan? Saya rasa tak perlu pakai bantuan. Pakai? Tidak, celurit. Saya mau celurit. Untuk 3 juta rupiah, jawabannya adalah... celurit! Kita masuk ke pertanyaan 7 juta rupiah. Soal praktikum, guys! Nah, ini agak beda nih. Jadi kita akan praktik-praktik kecil. Jadi nanti kita akan menunjukkan praktiknya setelah di-lock jawabannya. Nah, jadi di sini kita lihat udah ada air, terus ada wadah, apa udah di dalam wadah ya. Terus ada cotton bud, terus juga ada deodoran spray. Nah, pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika deodoran spray disemprotkan ke ujung cotton bud, lalu dicelupkan ke dalam gelas berisi air? Apakah A, air akan berubah warna, ataukah B, air akan bereaksi dan mengeluarkan asap, atau C, akan mengeluarkan buih dan gelembung? Iya. Lu pernah gak pakai deodoran? Sering dong, cuman yang tawas. Jadi... Sepertinya, kalau menurut analisa dan intuisi saya, ya. Karena saya belum pernah melihat praktikum seperti ini ya. Betul. Ya. Tapi saya hanya menganalisa melalui intuisi saya. Betul. Saya menggambarkan ketika spray ya. disemprotkan ke cotton bud, ya. Dan cotton budnya dicelupkan ke dalam air, ya. Maka cotton bud akan basah. Pak. Du, jangankan cotton bud, kalau begitu keluarga lu aja basah, Du. Ya kan? Nah, selain basah, nah, sifat spray, deodoran spray itu kan dia ada yang namanya spray ya? Iya, spray. Ya kan? Iya, deodoran spray memang iya. Cara kalau dikasih api, maka kan apinya akan... Meledak. Apa-apa. Iya, ada semburan api. Ada semburan api, nah. Iya, iya. Artinya akan ada reaksi yang terjadi ketika iya. Dia senyawa spray iya. Dengan air tidak senyawa. Maka baik. Akan bereaksi. Akan terjadilah yang namanya gelembung-gelembung. Lu kayak acara iya. Debat politik lu lama. Langsung aja. Dan juga buih-buih. Itu iya. Analisa saya pertama. Yang kedua, bisa jadi berubah warna. Karena saya pernah pakai deodoran, bajunya kuning. Jadi apakah yang dimaksud sekarang... oleh Bapak Bedu, bagaimana sekiranya kalau ada deodoran dimasukkan ke dalam air di mana itu akan bereaksi terhadap keringat? Satu, cek. Lock apa mau dipakai bantuan? Lock apa bantuan? Cek apa dulu? Ingat enggak lu? Cek apa dulu? Cek akan mengeluarkan buih dan gelembung. Oke. Okay. Tahu enggak lu? Yakin gua udah tidak bisa pakai bantuan lagi. Jawabannya udah cek dan kita akan tahu benar atau salah setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana.